kiai kiai nak ra diundang ra teko. Sing ngundang syaraté ngene. Itu apa-apaan? Bandar narkoba itu aktif loh menyebut pasar, tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nah orang tersinggung. Tak tekani aduh-aduh dibule ra roh hak kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas aja. Bukan apa-apa, karena nanti kita ini dibanding wong dolim, tak jamin. Kalau sama ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, orang diapresiasi pangeran malah digojok, intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah. Dari kata alim, alim itu sakit. Ya, tidak pakai ain, tapi pakai apa? Hamzah, ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah malayarjun. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang nihilism, murati pengeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gue betul nanti ngeluh. Kalau nuruti kecewa, beberapa kecewa. Di murid ini kira, kecewa-kecewa. Tapi nak elegi ke perintah Allah, alhamdulillah. Mohonlah ku alhamdulillah. Sofyan As-Sauri itu jadi wali ruang samut wiridan wakil kok gue boh. Dan biasa wiridan Sofyan As-Sauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cino, kalau ini TV-TV loh kan, geng Cino. Iku nak majikannya turu dijogo gak? Kira-kira dijogo. Urung dicelok itu setempe. Pengawalnya itu. Sewangar-sangar bisa patonan. Kowe gelem ngono kan aku turu kok suwe jogo. Jengko tapi kemadarane tolak santet. Apa dipacaki yo? Celananan dasinan terus. Koyok pengawal presiden mus ben. Rumana ya. Cina itu kira-kira bose turu iku dijogo. Napa? Sufyan As-Sauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Dekne mesti tok masjid sedurunge azan. Sebelum ada. Jadi agar misalnya adzan kurang 10 menit, Sufyan As-Sauri yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa? As-Sauri. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sufyan As-Sauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dene biasa nih masjid. Dene wong alim dari rapati wiridan. Kunani kuno wong alim rapati wiridan. Sinau ya mutola ya. Dan itu ya wiridan. Jadi wiridan wong alim seperti itu. Ditanya, kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Ya iku moro nenteni diceluk. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya. Saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya. Saya misalnya jadi kiai yang punya candalem atau pembantu lah. Khodim kalau dalam bahasa pondok nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Bos nyapu, nggih. Nara dipanggil ya ora ono, angger ta nggih. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya, sebelum jam 7 sudah stamping. Jadi Sufyan As-Sauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya alal shalah. Ayo salat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangane burai wong fasek wae setempe sebelum dipanggil. Ini burai pangeran moro masjid ngenteni diceluk malah ngenteni komat barang sebagian paham. Iku satu hal yang nyuwun sewu ndak baik. Nah kenapa ndak apa-apa ya sange ape ane pangeran dong sange ape ane pangeran. Ya sama ini kan gak apa-apa mergo sange ape ane pangeran. Tapi Sufyan As-Sauri itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdisu ke jokoyo budak sing elek. Moro majikane ngenteni di celok. Kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita. Kalau asar, kenapa kita nunggu di panggil? Harusnya stempel. Itu pikirannya Sufyan apa? Malah ini dilatih. Senang contoh kamu udah harus, paling enggak siap-siap lah. Paling enggak apa? Siap-siap. Misalnya setelah azan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudu. Dalam konteks mutahayyi' li sholat. Bahwa kita benar-benar siap. Makanya ya tadi kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat, ketuanya dimanja untuk setoran, rokok wae ono sing nyumetno.
Ya Tora, keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Agar kebantah ditakoi. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding. Apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah juga jawab pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad massal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam ngiai ada masalah, memangnya badan narkoba enggak ada masalah. Jika kamu ngedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba enggak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, arep-arep gajarannya pangeran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan, terus pangeran ini apa-apaan. Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding orang nombor. Ya, ya rada ngeri. Tapi ya hukum kudus pro pangeran. Nanti kalau rai-rai ini itu malas ini kita harus. Jadi makanya kalau nunggu semenang, jenisnya ngaji, senang. Sekolah anggap mau. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya. Orang menyebarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang tidak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang tidak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibuli ke pangeran. Gayamu jenggot dan gayamu raimu khusyuk jebule. Ya? Cemen. Ya, wani kan ya? Sama-sama tak tukuh jas ya apa? Kowe enggak ana kowe kan. Engko nang kene rumah. Ora tau dejas. Malah nggonone kuwalik. Aku ya kadang kepengin dadi gayane kadang-kadang ya kepengin. Engko menandingi di luar sana wong kok cek gayane ngono. Aku kadang-kadang kepengin kan. Mbak mobil ke sibukane pintu ben wis di luar sana kan ya begitu. Kali-kali kan kapan-kapan ya. Apa ya seragam ya pas pampres. Nah kiai saya kan sana banser ya, gaya ya. Wah oh, bolak-balik agar pengajian, terus dikawal banser gak? Waduh malah bingung. Kalau kesuwen jadi sufi, jadi nganti nopo ganti selera kalau. Rodok-rodok error kalau masalah selera ini rodok masalah. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, kaya rasa gede. Husnudon, biaya-biaya di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhur. Masa kira ridon ada orang soleh dilakukan apa? Terhormat. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja, sana kiai monggo mereka orientasinya akhirat sehingga ada kepikiran harga diri dunia dunia. Yang legowo lo coba terus hasut ke sufi gedeng kiai sing terhormat. Utak elek ngono. Mau sing seneng terhormat gedeng wong lo profil ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilmu. Ahlul ilmi kok dibar. Ya rasa kritik-kritikan ngono. Sebenarnya ketemu pangeran lo sing selamat itu wong ikhlas tok. Wong ikhlas itu secara kecangkeman, paham ya? Biasa wae orang dunia biasa. Ya kula niku ora sampeyan wis biasa. Wis salah bener ya ora tak pikir biasa. Ora tak koyo pangeran hak lha umat salah kok mbok barno. Lah mun ngertos wis mun jenengan tulis mun bakat salah. Salahmu mbek tulisamu nek ape salah udah dhisik ndi? Dhisik tulisamu pancen wis. Rai salah wis ditulis nih lama. Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalah ditulis biar pengiran. Nah sinyal apa tau bi? Wa andal ghafur rahman. Tapi aku pengiran sing akeh nyepu. Semoga-moga kau melebu ngono. Mulane donga istighfar faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pengiran karena Allah yang zat sing akeh napa nyepurane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepu. Nyepuran. Masyhur dengan Nabi Nabi Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat engkau, rahmat engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk surga. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nak orang waya dakwah lu, ya rodok rapati di duit. Nak musim dakwah duit agak. Itu kan rodok profesi. Kau gedeng ya keliru. Biar-biar si nyebar roh Islam ya sing jenis nguniku. Mesti jenis ikhlas malah kluna-kluna ning omah. Repot manjen zaman akhir. Sing semangat rodok profesi. Sing ikhlas modelnya terus. Kluna-kluna ning omah. Ya sudah.
Semuanya itu masalah. Tapi rahmatnya Allah menjadikan semua itu enggak masalah. Didadekno tetap di sepura Allah Subhanahu wa taala. Mulane Nabi nak ngendikan ya Nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. An-nasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Cek wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin azim, dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya nyun seorang ikhlas itu kan dakwah ra gelem, medira ikhlas. Tampil gak gelem, medira ikhlas. Akhirnya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaikan. Sing ra ikhlas semangat, tapi utete duwe. Nanti nak pengajian aduh berapa? Satu titik, wah ada sumbut minimal 4 titik. Iku kelakuan dai tak kelakuan pedagang. Tapi gak cuma ngenyek kualat kan aku ya. Nah aku barno ya gak pati kualat aku lah. Nah aku ya jongke gak level. Ngeritik ya butuh level. Batem gak cukup nak melok ngeritik. Ya sudah, tapi kamu gak boleh benci. Piye-piye itu yang menyebarkan Islam. Tapi tidak usah kamu dukung tradisi dia sudah ben kersane pengira. Kowe dukung wong ikhlas jebule tak diklunak ngono. Makanya Nabi masih mengkritik orang ikhlas pun masih dikritik wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang ikhlas pun pada bahaya yang coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas kemudian dakwah ra gelem medira ikhlas, khotbah ra gelem medira ikhlas, mulang ra gelem medira ikhlas. Betapa agama ini menjadi kosong karena semua menarik diri untuk tidak ngambil sikap menyebarkan agama. Mergo jare cek ngaji bab ikhlas. Ya ora barbar. Utek kowe selek ngaji. Ya sudah biasa saja sing biasa dakwah, profesi ya tetep dakwah. Engko nak manyendene umat Nabi tetep ana ikhlase. Misalnya titik 4 ikhlas sitok wis lumayan no. Kira usah terus sujud. Kok mungkin ikhlas wong niku? Sujud nu haram dul.